Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesin paling kalau orang tanya saya buat mesin sekarang mana yang the best, saya akan recommend ni lah. Saya akan recommend Z11 135 TSO. Ini mesin Bro Amirul pinjam Sat buat demo. Okey. Mesin-mesin previous customer. Gua pakai TSO orang. Okay, kita tengah nak testing mining dekat NiceHash. Sebab NiceHash sekarang ni dia punya income is the best untuk Z11. So bagi mereka yang dah ada Z11 yang nak mining paling best income, mining dekat NiceHash sekarang ni income boleh dapat 2500 something untuk satu mesin. Untuk satu mesin income dia kalau kita mining dekat NiceHash lebih kurang 2500. So tadi ni saya nak bagi tahu sedikit sharing mesin. So bagaimana kita dah mining dekat NiceHash, kita setting semua. Ok, dekat sini kita akan tengok wallet address. Kita akan tengok kita punya worker. Ok, lepas kita tengok kita punya worker, kita tengok berapa dia tengah jalan dan berapa K-Soul yang tengah jalan. Refresh. So kita kena selalu refresh untuk tengok dia punya soul berapa dapat. So kat sini dia mining 100%. Ini belum lagi. Dia biasa ambil masa 45 minit ke sejam untuk kita nak dapat dia punya result. So di sini saya settingkan atas ni full Hong Kong. Okay, bawah ni Japan, bawah ni USA. So saya setting 3 tempat. Kat mana nak setting? Kita pergi kat sini. Kita pergi 4 sellers. Kita pergi ASIC machine. Okay, machine yang ni Z11 dia gali Equihash. So kita pergi dekat Equihash. Cari algorithm dia, dah dapat. Okay, lepas tu pakai pool yang paling dekat dengan kita. Kita dekat Malaysia sini eh. So kita pergi yang dekat, satu dekat Tokyo, satu dekat Hong Kong. Macam mana kan, kita ni ambil Hong Kong. So ini adalah kita punya pool address. Ya, ini kita punya pool address. Okay, kalau nak tukar tempat, kita ambil dari satu design untuk kita dapat backup pool kita. Dan akhir sekali kita ambil yang paling dekat lagi. Kata nak pakai Chennai. So kita ambil Chennai. Dekat tu lah India. So kita Malaysia kat sini. Kita ambil yang dekat dengan kita lah. Chennai, Hong Kong dan Tokyo. China, Japan dengan India. So ini adalah pool yang dekat dengan kita. Dan lepas kita masukkan kita punya wallet address dekat mesin, so kita terus boleh tengok mesin tengah jalan buat kerja. Boom, dah jalan. Nak start. Tapi dia akan kita akan dapat result bila mana dah 45 minit ke sejam. Baru kita akan dapat tahu dia punya performance. So buat masa sekarang, kita hanya testing. Sebab saya dah testingkan mesin Bro Amirul customer daripada Brunei. Nanti dia akan datang kita collect dekat kedai saya. So bila dia ambil, mesin dah dalam keadaan fully set. Mesin dah dalam keadaan fully set. Dan terus dia bawa balik Brunei. Dia plug wayalan. Terus boleh running. Jadi kita setting untuk customer kita
cabin there. Tinggal di bawah, boleh mining terus dan terus boleh buat duit raya. So, bagi kawan-kawan yang nak dapatkan mesin, yang nak dapatkan mesin Z11, saya akan sharing dalam posting ni dan juga plan terbaru. Plan terbaru yang mana bagi mereka yang tak dapat, nak dapatkan satu. Satu ni dalam RM9,151. Sekali dengan PSC, all in, kita ada buat Z11 investment plan. Z11 investment plan dengan hanya RM916 sahaja. RM916 sahaja. Kontrak sampai mesin kong. Income dibayar dalam Bitcoin ataupun Zcash. Kalau mining dekat apa ni, Nitex, kita akan bayar pakai Bitcoin. Kalau ini mining dekat Kulpulan, kita akan bayar pakai Zcash. Dan the best thing is maintenance auto potong. Sebab income mesin dalam sebulan RM2,500, penggunaan elektrik dalam RM440. So upah kami jaga dekat farm dalam RM100. Total RM540 daripada hasil mesin mining sendiri. Boleh bayar maintenance. So maintenance free. Macam bateri lah. Kita ada bateri, bateri air, ada bateri kering. Bateri kering maintenance free, tahu-tahu ni dah bayar. So customer-customer yang join Z11 investment plan akan dapat income bersih selepas tolak penggunaan elektrik. Okay, nanti saya akan share dalam posting ni. Dan ni adalah mesin dia. Ini mesin customer-customer lain lah. Kita tengah nak servis. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy mining.